par excellence. Sementara itu, Seri Paduka Yang di-Pertuan Agong Sultan Muhammad V bertitah agar rakyat bersyukur atas nikmat yang diberikan Tuhan dan sentiasa bersederhana dalam menyambut Syawal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Beta mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin, kepada seluruh rakyat Malaysia yang menyambutnya. Marilah kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadap Allah SWT kerana dengan nikmat dan rahmatnya kita rakyat Malaysia dapat berhari raya dalam suasana yang aman dan damai. Kita menyambutnya dengan menzahirkan kegembiraan dan kesyukuran kehadrat Allah SWT. Kita bertakbir dan bertahmid, membesar dan memuji Allah pada pagi hari raya. Seperti yang disebut dalam firman Allah SWT, وَلِتُكَبِّرُوا ala ma hadakum وَلَعَلَّكُمْ tashkurun. Maksudnya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Surah Al-Baqarah 185. Berhati-hati memandu, elakkan kemalangan supaya kita tidak bersedih dalam kegembiraan. Harapan beta semoga sambutan Aidilfitri tahun ini memberi makna yang besar kepada kita dalam melaksanakan tugas sebagai hamba Allah dan khalifahnya. Semoga Allah menerima dan meredai semua amalan kita. Salam Aidilfitri.